Jumpa lagi di 4 klip, yuk langsung kita mulai aja. Pertama-tama kita harus menyiapkan amplop sebanyak 365 amplop ya teman-teman. Nah, semua amplop ini kita tulis nomor 1 sampai 365 ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya kelompokkan masing-masing. Kalau yang ini nomor 1 sampai 100, yang ini 101 sampai 200, kemudian yang ini 201 sampai 300, yang di sini 301 sampai 365. Untuk tutorial cara membuat amplop ini nanti saya kasih link video di deskripsi ya. Karena saya juga sudah buat video gimana cara membuat amplop ini dari amplop bekas lamaran kerja. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal menabung saja teman-teman sesuai dengan angka yang ada di amplopnya. Tinggal kita kalikan saja, misalkan ini 201, berarti kita kalikan 1000, jadi 201.000 rupiah. Begitu juga yang lainnya. Jadi misalkan saja ini ada uang segini, ini ada uang 1000, nanti kita masukkan di amplop nomor 1. Jadi sesuai yang kita punya aja ya nominalnya teman-teman. Kemudian ini 2000, kita masukkan di amplop nomor 2. Kemudian sampai seterusnya kita teruskan seperti tadi mengisinya sampai semua amplop ini terisi penuh ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa terinspirasi menabung dari video ini ya. Jadi kita bisa menabung dengan menyenangkan dan tanpa beban. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Klik subscribe jika kamu suka dengan video ini ya.